sahabat properti, jumpa lagi dengan saya Sinta di channel Invest Rumah. Kali ini saya berada di salah satu show unit dari Pasar Dini Residen, yaitu rumah yang berukuran 8x15 dengan luas tanah 120 dan luas bangunannya adalah 140 meter persegi. Rumah ini sudah ada 3 kamar tidur dan 1 kamar tidur asisten rumah tangga. Dan seperti kalian lihat, ini adalah carportnya, masih muat untuk 2 mobil. Dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan dak kanopi yang sudah ada skylightnya. Nah, rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home system. Yuk kita lihat. Nah, ini adalah bagian dari smart home systemnya. Rumah ini sudah dilengkapi dengan premium smart door lock system yang sudah dilengkapi dengan video door kamera yang bisa terhubung dengan smartphone kalian. Dan pintu ini bisa diakses dengan fingerprint, PIN, kunci manual, dan juga akses card. Dari pintu masuk, kita langsung disambut dengan living room yang lumayan spacious. Dan kita bisa lihat ini sudah dilengkapi dengan bukan-bukan jendela yang lebar-lebar. Sehingga rumah ini memang sangat cocok buat kondisi pandemik seperti saat ini. Nah, ini adalah living room-nya yang langsung terhubung dengan, menyatu dengan dining room-nya. Dan di ruangan ini pemanfaatan ruangnya juga bagus. Seperti salah satunya, show unit ini kita gunakan sebagai tempat kerja. Jadi memang pada saat pandemi seperti ini, kita biasanya melakukan pekerjaan kita dari rumah atau juga belajar dari rumah. Dan di sebelah saya sudah terdapat 1 kamar tidur di lantai 1. Kamar ini kalian juga bisa manfaatkan sebagai kamar tidur tamu atau juga anak-anak belajar atau juga kita bekerja selama kondisi work from home. Dan di sampingnya langsung juga ada 1 kamar mandi yang sanitarinya juga kelasnya sudah premium loh. Nah, ini adalah area kitchennya. Di area kitchen ini sudah dilengkapi dengan pintu yang terhubung ke kamar asisten rumah tangga dan juga dak jemur. Kita lihat, ini adalah salah satu feature premium dari Pasar Dena Residency. Setiap rumah sudah dilengkapi dengan portable water, sehingga air yang keluar dari keran ini bisa langsung kalian minum. Dan tidak hanya di area living room aja, tapi untuk di area kitchennya juga terdapat bukaan jendela yang view-nya langsung ke area taman samping. Dan ini juga bisa dibuka, sehingga ketika kita memasak, sirkulasi udara tetap terjaga baik. Wah, enak banget nih. Ini adalah area backyard dari Pasar Dina Residen ukuran 8x15. Spacious, dan di sini di pagi hari sinar mataharinya langsung masuk dengan baik sehingga kita bisa gunakan untuk berjemur. Nah, sekarang kita segera lihat ke lantai atasnya ya. Nah, ini kita sudah sampai di lantai 2-nya. Ini adalah koridornya. Di lantai 2 ini sudah ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama dan juga 1 kamar tidur anak. Dan di sini juga ada 1 kamar mandi di luar dan untuk master bedroom-nya juga sudah ada kamar mandi dalam. Untuk kamar tidur anaknya, bukaan jendelanya juga sudah lebar sekali sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan masuk dengan baik ke ruangan anak. Nah, ini adalah master bedroom yang ada di lantai 2-nya. Dan di setiap kamar tidur, cluster Pasar Dena Residences sudah dilengkapi dengan smart air ventilation. Alat ini fungsinya untuk mengatur kadar CO2 di dalam kamar, sehingga udara di dalam setiap kamar akan terjaga dengan baik kadar oksigennya. Nah, kita lihat rumah ini untuk master bedroom-nya juga terdapat balkoni yang cukup lebar, sehingga kita bisa berjemur juga pagi hari di area balkon ini. Kamar ini juga sudah dilengkapi dengan area walk-in closet yang luas seperti ini nih. Dan di sampingnya
langsung aja kamar mandi dalam yang sudah dilengkapi dengan sanitari yang premium dari Kohler. Nah, sudah selesai kita berkeliling-keliling di Pasadena Residences tipe 8x15. Keren bukan? Buat kalian yang pengen tahu lebih detail mengenai show unit ini dan tipe-tipe lainnya, kalian boleh segera hubungin Sinta di 0811 911 7276. Oke. Okay.